Assalamualaikum guys. Selamat petang. Jadi lah apa ya bau. Bungin hadir. Terima kasih Bungin hadir. Game futsal tak habis kah? Kinetok final. Kinetok tengah berlangsung final guys. Cuma saya ada siaran langsung. Dan selamat lagi akan dimulakan. Pemain sudah bersedia di lorong pemain untuk masuk ke padang. Okey, jap guys, lagi setengah setting. Thank you.
Masuk waktu asal di Bintulu guys. Hademin, terima kasih Hadem Maxwell Anji. Padu min doa kamu rezeki. Terima kasih Andrew Sandom. Andrew Sandom janta.
Siap please. Ha ya Amin, macam familiar namanya kan. Oh. Ada sandom belakang. Ada jenta lagi. Okay guys, pemain dah masuk ke padang. Memperkenalkan kita orang first 11 untuk Bintulu Corps, Aiman Amirul Bakrin, Jurem Ho, Alexson, Anak Giang, Toha Anjani, Muhammad Rizal Norizan, Pichan Piok, Muhammad Nur Fikri bin Muhammad Ali, Muhammad Haziq bin Anwar, Muhammad Morizat bin Moni, Noah Bilong, Jericho Nel Gonzalam, Anak Joseph. Manakala MLNG menurunkan pemainnya Syami Stan Kudek Abdullah, Shane Poh, Raka Lutap, Timothy Poh, Anak Matari, Sylvester Sulang, Anak Geru, keeper Sylvester, kan? Okay. Budaya Awang Afikal, Afikal bin Awang Abu Suhadi, Awang Afikal bin Awang Abu Suhadi, Stephen Henry, Muhammad Nazrul Zukira bin Muhammad Fauzi, Muhammad Syafiq bin Narudin, Alif Basli bin Rahman dan Muhammad Syahid Osman. Ya adalah barisan-barisan yang akan bermain pada kesebelasan utama pada petang tu guys. Zoom Kidmin. Okey bos. Bawa kat baca list dek. Kelak lo elok kok. Alright, terbaik itu orang. Ha, petang tu pengadil. Adil admin siapa nak pergi guys. Sekejap guys. Untuk Bintulu Corps, nyapun pengurus adalah Rick Jason Anthony. Nama ketua jurulatih adalah Johnny Joseph guys. Ha, legend. Bagi MLNG, pengurusnya Muhammad Yusuf Abu Bakar, manakala ketua jurulatihnya James Room. Nama yang si asing lagi tu. Nama yang si asing lagi di Bintulu tu guys. Mantap di komen, terbaik daripada Bungin. Sayang siapa final itu, tapi ya adalah tugas lain guys. Tugas ya kita si dapat nak mengatasi. Sedahal kita go je. Ball picker ready. Okay, kita nanggar baju guys. Sorry. Baju belum pula lagi. Okay, baju Bintulu Corps berwarna biru. Okay, kaca. Nyapun hitam sikit nyapunnya. Okay, ya adalah jersey Bintulu Corps berwarna biru. Manakala MLNG berwarna merah. Berwarna setnya di sia, berwarna setnya di sia. Bola akan sepak mula akan diambil oleh MLNG dulu. Dekat sikit guys. Tok cukup oh. Cukuplah tok. Cukup tok. Mau zoom lagi kah? Nya Anas, macam ni. Zoom lagi. Sepak mula guys. Start masa. MLNG serba merah hari tu. Merah putih. Dan Bintulu Corps serba biru. Chelsea lawan MU. Salah. Yuh. Ada suara aku. Lambat suara aku ah. SSC Jepang juga min. Adeh. Serangan bermula di situ. Muhammad Haziq. Hantaran ke tengah mencari Muhammad Haziq sekali lagi. Bahaya di sia. Gol! Offside guys. Dapat sorai Acha. Lambat Acha. Offside guys. Dah ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Muhammad Haziq tadi.
Lambat cha. Ya. Terima kasih Muhammad Azrub tiba Muhammad Azra Ayub. Cikgu Azra. Ha, bila teh? Bila teh? MSSS tunggah admin ah. Bapa 15 di Miri nak. Mesti sound. Terima kasih Cikgu Azra dari Miri. Kalau ada MSS kelak di Miri peringkat negeri Sarawak, admin akan turun sound jap bila tarikh ah. Admin akan atur masa admin untuk pergi ke Miri ah. No problem, kerjasama no problem. Akan beri kerjasama juga. Siapa? No lain yang kelak kita cerita ya. Bayar kredit ya. Okey. Ada ketegangan pada awal-awal di tekan di sia oleh Bintulu Corp tadi guys. Kini tu MLNG cuba mengatur gerak. Seawal minit kedua tadi serangan pantas dilakukan di sia. Leran terus dibuat oleh MLNG gol penjaga gol tadi oh span penjaga gol dah. Kena nombor lain pula. Amirul Aiman goalkeeper. Gila Khalid Munas. Muhammad Azizul Hasbol. Gila Khalid Pengulas. Aduh, kena gila aku hari tu. Alright, lontaran masuk. Itu Lukops. Cubaan terus dilakukan oleh Muhammad Haziq Sia. Tersasar. Sudah ada 2-3 kali percubaan yang dihasilkan oleh penyerang Bintulu Corps guys. Lalu Haziq main dengan MLNG. Kenapa main dengan Bintulu Corps pula? Main import kali. Pincin gengs. Okey. Okey. Masih lagi di awal-awal permainan tu guys. Kesemua pemain tengah mencari rentak kini tu. Ada serangan awal lakukan oleh MLNG. Dikeluarkan terus oleh Nyapun ya Toha. Defender. Admin pun lagi tengah mau berkenal-kenal dengan players tu guys. Dah, duduk dah button. Shen Poh memberikan kepada Muhammad Afikal. Yep. Ada upside di sini guys. Suweo kaya min. Macam suweo. Saya dah pengulas best jam tu tapi mengulas dia sulit kata-kata lawak. Ya lah tadi. Biasalah gila nak. Awal-awal game pada gila. Hei sabar je aku. Okay guys. MLNG mendapatkan lontaran masuk tu guys. Hah? Kau mendengar kah? Okey, ketua aku teriak. Dah hilang dah suara aku tu jap. Okey, bola dapat kepada tunggu lok. Gerakan dihasilkan oleh Bintulu Corp kini tu. Pichan selaku pemain tengah di sebelah Nun. Terkena tangan pemain MLNG guys. Keliru guys. MLNG si pernah warna merah guys. MLNG dari dolok-dolok warna biru. Okey. Tu adalah sejarah setelah sekian lama MLNG masuk pertandingan. Admin baru nangga jersey MLNG warna merah. Woi, satu peluang di sia mencari Muhammad Haziq tadi guys.
macam lawan Chelsea. Betul, betul. Lawan Chelsea. Lawan Chelsea. Ya, hanya Gobing baik, Gobing baik. Ai, beri dengan orang sudah, bukan beri dengan aku ah. Telan Leo Gobi. Oh, you 100 plus. Minum manis. Terbaik. Terima kasih tuan. 03 dari gerakan panggilan. Kau apa? Nampaknya bola lebih kepada Bintu Lukops kini tu. Ah, mudah diberi air dengan niat dari Bintu Lukops. Hanya lebih kepada Bintu Lukops lah kini tu. Hantaran ke tengah. Mencari Muhammad Haziq di sia. Veran. Dapat bola kepada... Tunggu luk. Lek. Tu pun belum kenal luk. 21. Right. Muhammad Syafiq. Cuba mengatak ke atas. Ada serangan dibuat di sia. Masuk dalam kotak penalti. Okey. Mujo Amin Aiman Amirul guys. Keluar menangkap bola ya. Gerakan-gerakan macam tu sering terjadi dengan bola laju di padang turf seawal minit guys. Ha. Padang turf tu, ha, awas. Oh, kekasaran dia sia, ada rampuhan daripada Pichan. Menjatuhkan Muhammad Awang Afikal tadi. Hantaran ke tengah. Cuba untuk bermain dari tepi ke tengah guys. Hantaran daripada Muhammad Syahir tadi. Nampaknya Bintu Lukops terlalu kompak di bahagian tengah ya guys. Benar pada kita Amin. Jangan menjadi pagi minum. Yes, dolok mari. Mun siapa pernah nanggar Liga Viva dari dolok-dolok lah. Si pernah. Si pernah. Biru aja cop MLNG bah. Color sidaknya kan. Biru hitam. Dari sidak James Sara dolok. Daniel Punang. Andy MLNG kasih. Andy bukan. Sidak Yalil. Sidak ya aja. Abdul Kadir Omar antara legend-legend MLNG yang kita boleh ya guys. Lokman keeper Lokman Muhammad Lokman apa nama Lokman menau. Sidak yalah. Ali Muhammad Ali sudah jadi uncle dah ada cucu dah Ali. Bintu Lukop sidak Dennis dulu. David sidak David ada juga David main dulu. Sidak Bala, geng-geng sidak ya juga lah antara-antara pemain Bintulu yang beraksi dalam Liga Viva lo. Sepakam cuma diberikan kepada MLNG. Siapa kiper MLNG Amin? Saya tahu macam semi stand ya. Yep. Sylvester Sulang guys. Goalkeeper MLNG Sylvester Sulang. Betul kah? Tolong betulkan admin lo. Tahan ke atas. Laju ke depan ya. Membuat antara lintang bahaya. Tandukan clearance di sia dibuat oleh pertahanan pasukan Bintu Lukops. Masuk di sini. Yap, aku pun belum stabil gitu. Yo, jalan guys. 90 minit. Yo, jalan. 90 minit boleh sampai niah. Lebih. Sampai riam. Kurang lebih lah. Pakan sudut pertama daripada MLNG guys. Awang Afikal dikeluarkan terus oleh Alexson di sia selaku ketua pasukan guys. Panas. Apa back four siap? Oh. Alexson, Toha. Alexson bukan back four. Back four. Tahan ke tengah. Keluar Aiman Amirul tadi. Offside juga di sia guys. Okey. Dah ada tanda-tanda MLNG menyerang kini tu. Toha. Center back. Alexson. Side back sebelah kanan. Right back. Okay. Tim ni juara pusal tak? Raymond Amon. Kami pun belum pasti. Sida, tolong jawab guys. Tolong jawab guys. Admin saya dah update untuk ya. SSC Jepang juara. Eh, biar benar. Adi, ha.
baru kena tiup dekat dada sidak ya, baru dicop nama XBI ya. Ha, belum gig keluar habis ya. Tonton masuk. Cut you sikit. Bola keluar guys. Nggak was apa eh. Nggak tahu ada info-info. Ish. Champion, alhamdulillah. Message daripada anak anda. Woo, best, 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 best. 3-1 lawan top 8 menang. Terima kasih Alexander kerana cuba Oh, tendangan terus daripada ya tadi. Muhammad Taziq sekali lagi. Bukan Muhammad Taziq ya. Muhammad Taziq kah? Syami, sorry, Syami Stan. Antara pemain tengah yang terlalu aktif bukan Syami Stan ya. 19, No Fikri, sorry guys. Keliru, keliru kejap tu. Sylvester Sulang, tendangannya terus ke atas tadi. Sikit lagi saja. Muka heading tak gol saja. Terima kasih Alexander atas maklumat terbaru. Final top 8. Ya, Piala Pusingan ni guys. Okey. Ada lagi tahun depan kelak. Yalah, baru 7 tim. Mau lagi ada lagi perkembangan. Masuklah kita orang. SSC Jepak champion. Tendangan terus daripada Morizat. Ada Morizat dalam tu guys. Pemain MZJ kah? Belum. Kaki futsal juga dalam banyak. 3-1 top 8 nombor 2. Jepak nombor 1, top 8 nombor 2, MZJ nombor 3. Bola dapat ke sia. Menjatuhkan ni yang tadi Nok Fikri. Lagi dalam permainan di situ. Shane Poh membuka ruang di sebelah kanan sebelah nun guys. Dipersalah pemain Bintulu Kop di siam memberikan sebagai percuma kepada pasukan MLNG. Cuba menghantar ke atas. Cutback. Kemas saja dalam kawalan pertahanan pasukan Bintulu Kop. Dikeluarkan untuk meredakan ketegangan di sia guys. Tonton masuk diambil terus. Mencari Semi Stand tadi. Tok Semi Stand. Woi, cantik terupas daripada Semi Stand. Belum bersedia agaknya Alif Basli menunggu bola cantik hantaran daripada Sami Stan tadi guys. Bola keluar memberikan sepakan gol untuk pasukan Bintulu Kops. Tapi kita belum dapat nanggar cubaan-cubaan yang dilakukan oleh pasukan MLNG di situ. Cuma ada gerakan-gerakan yang si ada kesudahannya. Serangan lagi bermula daripada MLNG. Nang galat aku nang warna merah guys. Nah. Aduh. Bab admin pernah jumpa MLNG final juga dulu 2002. Pun tidak pakai baju biru putih kah? Hitam putih kah? Putih. Putih habis ada MLNG juga. Merah. Siklah. Taulah tok nafas baru kan. Tok udah millennium. Macam nilah. Peredaran masa tak kata orang tak. Zaman dah berganti dah. Okey, kita terima. Terima jelah. Cuma kita yang lama tu sit biasa tak. Nang baru lah. Baru nang gagi. Tu lepas di sia awang
Awang Afikal tak guys. Ada gerakan di situ. Offside. Offside di sini guys. Muhammad Syahir. Lepakan terus daripada ya tadi Sidikira Pishan kepada Morizat. Okey, bola dapat pada Morizat di situ. GC sedang main cops kami. Tuan GC sudah pakai topi dah. Sedanya pakai jersey lagi. Ha, Tuan GC pakai topi dah. Sedanya pakai jersey lagi. Nya pakai topi. Ha. Seda GC main seda. Veteran je GC. Eh seda baju ya aku pun size L. Adanya simpanan. Kelaknya masuk. Ha. Lagi ada gerakan di situ daripada Bintulu Cops. Serangan-serangan. Naik ke atas ke situ. Steven Henry. Hantaran terus ke atas. Mencari Muhammad Nazrul. Terlalu laju bola ya guys. Kena ingat padang turf. Bola terlalu laju. Dan kita kena hati-hati juga lah. Sebab cepat skris kaki. Sebulan ngidap ya. Sebabnya ada kasut khas guys untuk padang turf tu. Nya si kasut boot ya. Nya lebih ialah ada jenis turf pun ya tu. Okey, betul lukup semata serangan masuk dalam kotak masuk dalam kotak berhenti. Belum lagi menghantar di sia. Suara semangat Gobi tadi guys. MU dan Chelsea. Aduh. Terima kasih Mian Bayi teruskan usaha menyaksikan minat bola sepak. Okey, terima kasih FA of Sarawak. Ada komen dalam tu guys. Terima kasih FA of Sarawak. Dalam mematikan live yang dibuat oleh admin. Ella, esok hantar Ella. Tutup pos ofis dek. Kau mau direct kan pakai bas. Ha, tolong jawab. Tolong jawab. Tapak kosong. Kenaikan 30-60. Masa 3 minit. Itu lukup mendapatkan sepakan percuma di situ guys. Tendangan tinggi di atas. Tandukan daripada Muhammad Syafiq. Peluang di situ. Muhammad Haziq. Sekali lagi. Masih lagi Muhammad Haziq. Bintulu Cops. Mengatur gerakan gini tu. Antaran ke tengah. Tandukan daripada pertahanan di sia. Alif Basli. Dipatahkan oleh pertahanan Bintulu Cops. Iaitu. Selaku kapten juga guys. Alexson. WFL bila main min. Kita cuba rujuk lagi sekali dengan dalamnya lah. Dalam BIFA News ya. Ada juga informasi-informasi untuk jadual lah. Ini tu pintu lukup tengah menyerang. Guys, tendangan tinggi daripada Pichan tadi guys. Dah berani-berani naik ke atas dah Pichan. Selaku attacking midfield. Pintu lukup. Okay, water break. Ternyata admin XBI akan lebih busy lagi semasa semua sik lah. Sidak ya semua ada. Sidak media-media dari yang apa kapasiti besar memang ada guys. Admin sik bani nak masuk campur juga lah. Hal-hal penyiaran tu. Yang melibatkan banyak pihak guys. Admin pun takut juga lah. Walaupun admin berplatform sendiri tu. Kita kena jaga juga lah. Nya pun macam apa ya tak? Adik, tumpah air.
nya pun kepentingan lah guys. Oh, lagipun ya Sukma, kita sebagai tuan rumah kita kena buat yang terbaik lah. Admin sekadar anunya aja, apa ya? Sekadar lebihan kuku aja. Lebihan kuku yang lebih lagi daripada kulit jari ya. Ya lah tak. Kejap ke sah, water break kejap tu. Dah, mau ada rezeki ditunggah pun admin cubalah. Admin cuba untuk buat mungsi ditunggah, admin si mau ngaco lah. Admin mau nangga ajak main ball kan. Mau nangga main ball dengan tenang guys. Tahniah kepada Bifa News Bitru kerana berjaya menganjur ke kejohanan bersebab. Yes. Bifa nya cuba untuk menyaingi Bifa yang sebelum tu guys. Performance Bifa yang sebelum tu, kini tu Bifa ya sudah ada penaju baru, nya cuba menyaingi Bifa yang sebelum tu. Ya adalah misi lah. Means cuba untuk sampai ke ialah saingan kepada diri sendiri ya sebenarnya guys. Okey, munnya si dapat hanya lagi label macam ialah label sama dengan anu sebelum-sebelum tu lah. Tapi kita cuba no buat yang kita orang malah bukan revolusi, nya macam ada sikit peningkatan lah guys. Dari segi banyaklah banyak aspek. Pengadilnya dengan apa semuanya. Okey, sangat cantik di situ. Ali Basri Sia. Oh, ke belakang lagi sekali. Gakkan. Tenangan terus di Sia. Okey, Aiman Amirul. Tenang je dengan bola ya. Cun lalu zoom dengan admin ni tadi guys. Lurus saja. Itu Lukops. Morizat. Pada Pichan. 1-2 di situ cantik. Dipatahkan di Sia oleh... Awang Afikal tadi guys. Ada yang terduduk di sini guys. Pichan. Macam sakit kakinya di sini guys. Come on Pichan. Pemain-pemain senior juga di situ. Penyak menamin. Agaklah penyak ya be. Agaklah penyak ya. Agaklah lagi penyak tu. Nggak turap nggak. Tapi kita boleh tangga di situ kehadiran pasukan seperti Bintulu Corps memberi nafas baru dalam liga tu guys. Alif Basli naik ke atas. Kesorangan di sia menunggu rakan-rakannya di atas belum lagi menghantar ke tengah. Okey, hantaran daripada Alif Basli ke tu. Mencari Shane Poh di sebelah Nun. Shane Poh tu macam Timothy Poh ke Shane Poh adik-beradik dengan Set Siki. Set Siki Poh. Set Siki Poh pun final lari tu. Bifa sebelum tu setahun ada 3 piala panikan. Harap Bifa tu lebih aktif lagi Min. Okey, ya betul. Antara cadangan yang diberikan oleh Joseph Sia. Terima kasih Joseph. Tok rakan-rakan seperjuangan admin juga tu. Naga 3 piala aja setahun. So kita akan menggerakkan lagi jentera-jentera lah untuk mengadakan lagi. Cuma kita perlu sokongan juga daripada badan-badan juga guys.
Siapa ni badan-badan macam MLNG nyamuk molah pelak Petronas macam dulu-dulu eh. Boleh aja nyuruh Bifa menjalankan semua kerja-kerja ya. Piala-piala Fali, piala-piala Singkong. Boleh aja suruh Bifa molah. No problem. BDA pun boleh juga molah. Antara-antara usaha macam tu yang kita mau guys. Sidak mengharap Bifa nak molah kejohanan, saya ada duit Bifa. Tapi Bifa ada kaki tangan yang kita boleh madapro yang boleh mengadakan pertandingan-pertandingan macam tu. Cuma sumbangan-sumbangan dana diperlukan. Okey, untuk menjalankan piala-piala Kedatok guys. Piala Press Metal pun boleh. Piala Press Metal pun boleh guys. Yalah. Faizal Mili hadir. Hai Min. Oh, hai Faizal. Ada juga je situ. Kau makan kau depan aku. Dah biasa je lah. Dalam live eh. Betul betul. Perlu juga daripada kita orang apa ya? Support daripada kita orang agensi-agensi luar juga guys. Badan-badan dari luar nun. Boleh je. Suruh je Bifa mula. No problem. Nak mengharap Bifa memang susah guys. Terpaksa tunduk berdepan dengan ya kita tek pemimpin kita tek nak minta bajet. Susah juga. Banyak lagi nak dipikir pemimpin kita ya. Kita fikir nak lain lah. Ni gig futsalnya, ni gig ya, ya letik. Antara badan-badan yang perlu angkat. Naim, Pela Naim, Pela Paragon. Mana-mana je lah, atur je kita orang. Okay. Dokster. Morizat kali tu. Pintu lukup, ngatur gerakan. Morizat mau ni. Masih lagi, masuk dalam kotak penalti. Morizat! Tendangan Morizat, peluang di siap pintu lukup. Gol! Clear ball daripada Muhammad Morizat guys. Pada minit ke-28 menjaringkan gol. Gol apa? Cantik gerakan solo daripada Morizat Morizat guys. GC muka GC senyum guys. Si boleh jadi tu. Si boleh jadi, si boleh jadi. Siap tu orang Gobi, si senang duduk dah ya. Lalu 4-0. Omat saya balik kepada Shen Poh di sebelah ya. Kepada Awang Afikal. Hantar ke atas. Gerakan cantik sekali lagi. Serangan balas daripada MLNG guys. Okey. Penyerang Stephen Henry belum dapat untuk mintas bola ya. Disambar kemas oleh Aiman Amirul. Penjaga gol pasukan Bintulu Corps. Gol pembuka kata Min. Betul habis. Gol pembuka kata. Ui. Admin pun belum hafal gig jadual sida guys sebab kita ada 32 30. Sekali lagi peluang daripada Morizat. Berdepan dengan Shen Poh tadi. Sahih mengeluarkan bola ya Sahih. Memberikan lontaran masuk kepada pasukan Bintulu Corps. Nampak kelelahan di situ setelah 30 minit berlalu guys. Support SBS, yes, terima kasih, terima kasih Amirul Hakim. Sekadar berhibur di hujung minggu tu guys. Hari minggu tu grandstand dibuka guys. Kita orang boleh datang ke grandstand, jaga kebersihan. Bola clearance keluar di sia. Berikan lontaran masuk. Pada pasukan Bintulu Corps. Gol pendahuluan. Aduh, lama aku mikir benda ya, Tik. Gol pendahuluan. Pembuka kata pun okey juga lah. Pembuka bicara. Macam mana nanti? Alip. Alip Basli melintangkan bola.
mencari Muhammad Sahir di sia. Gerakan terus mencari Nazrul. Terupas cantik daripada Nazrul. Ada gerakan-gerakan combination play di situ, guys. Okey, belum bergerak lagi selaku penyerang di sia tadi. Siapa penyerangnya? Penyerang licik ya. Shen Po. Combination play diperlukan dalam padang yang terlalu cantik tu. Padang rata. Bola transition pun cantik. Kita orang beri bola long ball tinggi. Kontrol memang susah juga lah, guys. Tempat terlalu laju bola ya. Jeffrey Saibi ada siap. Take kita orang. Take kejap. No problem. Anuk Sedar di take-nya. Syami Stan selaku center back MLNG di situ, guys. Okey. Ada Shen Poh di sia. Hantaran ke atas, sekali lagi mencari Muhammad Nazrul. Nas balik kepada Wang Afikal. Okey, dah ada gerakan yang dibuat di situ daripada Muhammad Syafiq kepada Alif Basli di setengah. Woi, cantik hantaran Alif. Sekali lagi bola transition macam ni, guys. Hantaran bola tinggi macam ni, bola melantun terlalu laju. Aiman Amirul harus berhati-hati dengan gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh Sidak MLNG tu, guys. Terlalu laju terupas yang dibuat. Memerlukan kelajuan 350 km sejam daripada striker-striker pasukan MLNG sebenarnya. Ibak ya, ya. Kacak baju besi. Yes, betul Jang Chu. Apa tu? Jang Chu Yun. Betul. Ya letik. Stokin hitam. Seluar putih. Familiar lu baju tu. Macam pernah aku nak baju tu. Stokin hitam. Baju putih. Baju merah seluar putih tu. Aduh. Alif. Bukan. Alif Basli. Pada Syahir. Balik pada Alif. Pun bintang MLNG juga tu, guys. Lama dah kita Sidak Nanggar. Aksi-aksi Sidak tu. Last admin Nanggar Sidak Alif, Sidak Raka Lutap main pada tahun lepas je lah. BDA Open 9 side lah. Piala Ketua Pengarah. Piala Ketua Pengarah BDA. GM. Piala GM. BDA. Sidak MLNG. Tapi Sidak kalah kena pot ke Arya? Kena Sesko ke kena pot? Semifinal. Pot lawan Sesko final. Bakkan sekali lagi MLNG turun dari debah tu, guys. Okey, pada Alif. Cuba untuk buat terupas di sia. Mencari Timothy Poh. Timothy tendangannya terkeluar di sia, guys. Habis kukang baju min. Habis pun kukang baju Piala GM dah nah. Banyak kerja habis. Oh, macam baju MU tu. Rank nombor 8 ni Piala. Aduh, Bugis. Bugis selam tu. Muhammad Lokman. Tuan Muhammad Lokman hadir. Terima kasih. Siapa juara nan aside time yang Amir Aziz so tanya. Sisko. Aziz keeper masa ya. Udah viral sekali gambarnya ya dalam short video admin dulu. Okey. Pichan. Pada Morizat. Morizat si banyak dipakai sebelah tu, guys. Padahal Morizat banyak mencipta peluang hasil gerakan-gerakan solonya juga. Perlu dipakai juga nya di sebelah tu. Banyak nak mencuba dari sebelah Nun untuk service ball ke tengah. Jarang juga dapat dipolah lah. Kerana terlalu laju kan. Tu antara gerakan yang ke-6 dari sebelah kiri sia. Cuba mencari Haziq. Sebab Haziq memerlukan hantaran-hantaran bola daripada Morizat dari sebelah tepi, guys. Sebab Haziq memang sudah bersedia di bahagian tengahnya. Come on Morizat, come on Morizat. Ucah halu. Ucah. Kemehe.
Okay, perlawanan dah berlangsung 36 minit. Ada kurang lebih 10 minit. 9-10 minit lagi, guys. Untuk separuh masa pertama. 36 minit. Kena nun. Masih lagi Bintu Lukop di hadapan. Munsi dah Bintu Lukop tak pakai baju biru gelap lagi sikit lagi, guys. Ha, poknya steady. Gerah, 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 Has. Tahniah juga kepada SSC Jepak kerana telah menjuarai futsal bawah 20 tahun baru sebentar tadi dengan menewaskan top 8 di pentas final dengan jaringan 3-1, guys. Bersyukur gila admin dengan kejayaan tu sebab ia adalah peniup semangat, guys. Admin cuba membantu apa yang patut. Meniupkan semangat setidaknya. Woi, bermain dengan semangat yang baru, baju baru Teh Arya. Ha, yalah Teh. Terbaik, terbaik, terbaik. Senpo dengan penyeram kapsen Alamina. Alamina terkabar ya. Cuba untuk bermain 1-2 di sini, guys. Senpo dah bersedia. Baik pada awang Afikal tadi. Gerakan cantik. Sangat balas daripada PDIM. Peluang di sini. Oh, dapat dihalang oleh Sylvester Sulang. Dah bertuah hari-hari itu. Lu hanya lebih gugup kita Rahan. Masan Rahan, Masan Rahan. Masih tidak Rahan John. Ha. Usak-usak lel linjennya. Tapi berani kena kebay. Kuda liar. Semangat Rahan, semangat. Rahan pengak mencipta sejarah Mai Padang Yak Sko. Ha, nerabai-nerabai kau. Lalu rutau-rutau ke dia. Merabainya kannya. Sajak boleh Rahan. Kita sayang Rahan, guys. Ha. Tolong nasihat juaknya ya. Ha, luk peruik kelalu tu'u. Tiga puluh sembilan minit. Ada 6 minit lagi, guys. Bintu Lukops mengeluarkan bola di sia. Namun MLNG mengatur gerakan di situ. Dalam kawasan Bintu Lukops. 1-2 di sia. Gerakan cantik daripada Raka Lutap tadi. Ke tengah. Aiman Amirul belum lagi. Ui, bahaya gerakan tu. Nazrul tadi di sia. Ah, Raka Lutap, guys. Fuh. Kekasaran di luar kotak penalti. Sekumah punya nasihat nah. Hai, job bapak dia. Job kan bapak dia je kitel. Muna ujuk maksud. Pandai Laisa sampai kami mai rat talom. Ujuk maksud Kaisa je kutak. Okey, sepakam cuma di sia diperolehi oleh MLNG pada minit ke-40. Ada 5 minit lagi. Tendangan akan dibuat oleh Nazrul. Nazrul. Ui. Terus menjadi JNT bola ya, guys. JNT, JNT. Selamat pintu gol Bintu Lukops. Begujah. Pinong Kiban. Bo saya tahu muka ulun Pinong Kiban ni nah. Tambahan masa? 2 minit. 40 minit tu. Perlawanan satu masa berapa? 45 ke 40? Ya letik tangan dah keluar tang ya. Ustaz tu.
panjang. Ustaz Tabuk, ya. Pengadil nombor 4 adalah Ustaz Tabuk. Ah. Imoti Shen Poh berada di bahaya, guys. Mun Morizat pandai mencium peluang, Morizat dapat nanggar gelagat Shen Poh di sia. Perlu diberi kata nak tekanan Shen Poh sebenarnya. Leran terus dibuat oleh Pikan untuk meredakan ketegangan serangan-serangan daripada pasukan MLNG. Seronok main panas-panas. Ya, habis. Star Malap berbunyi di situ. Bomat Samion. Abang Sam. Kau si join sidak tu, John? Aduh, kena kau si join sidaknya tu. Ha. Injen dah berat. Min, Sesko si dantar kah? Seru juga nama Helmi. Ah, jaga. Kojek diseru. Ah, dah kita orang nyeruk nama Kojek. Sesko si dah hantar. Baru je nerima bonus seria. Oh, si patut. Oh, si patut. Tendangan Morizat dihalang oleh Awang Afikal terkeluar memberikan lontaran masuk kepada pasukan Bitulu Corps. Kapten Alexson bertindak cemerlang kini tu, belum ada gerakan-gerakan dari sebelahnya. Serangan dari sebelahnya ya, guys. Woi, tendangan terus daripada Alexson tadi melepasi palang. Kita juga rasa bertuah kerana menerima kehadiran ketua-ketua ataupun pegawai-pegawai polis. Ha. Bersama dengan timbalan presiden kita itu Encik Awang Medehi, Ben Awang Yatim di situ, guys. Ha. Ketua-ketua pegawai polis, guys. Ha. Situ admin macam ni mau nyebut pangkat sidanya lah. Ha. Tapi sida adalah pemimpin kepolisan di Bintulu tu. Ha. ASP Muhammad Sani, ASP Johnny, sida Superintendent Nixon, ASP Rico pun ada. Terima kasih kerana hadir, tuan. Terima kasih, tuan. Saya 6143455 Awang Abdul Hakim melaporkan diri, tuan. Siap terima tugas dan ahan, tuan. Boleh, oh? Boleh. Saya Hakim, oh. Ada 43 minit dah, guys. 2 minit lagi. Memberi sokongan kepada pasukan setidaknya. Ha, tuannya, siap kita pun ada hari polis juga, guys. Si tahu bila hari polis? Si tahu dalam minggu tok kah? Minggu depan. Mari. Minggu lepas hari polis. Ha? Bulan lepas. Bulan lepas. Wih, jauh aku. Sebulan, tapi memperingati, guys. Pernah admin pernah memperingati hari polis seria makai basikal. Jauh admin makai basikal. Masa ya suka hati kita lah makai basikal, guys. Saya dah kena saman. Anjuran polis bah. Wih, bahaya di situ. Sylvester Stulang terus memberikan kepada Shen Poh. Cari Muhammad Syahir. Ada gerakan daripada Muhammad Haziq di sia. Ali Basli terus matahkan gerakan daripada Muhammad Haziq. Sami Stain melebarkan bola di sebelah kanan sebelah Nun, guys. Tok satu yang lalu. Ni. Tok. Lepang aja. Lelah, Jun. Lari kosong kau pun padang tok lelah. Lawan angin lagi. Lawan angin lagi bilion ini. Lawan angin lagi bilion ini. Jangan macam-macam mau. Tikam kamu bawa sana. Jatuh kamu dalam gaung bawa sana. Jangan tidak ada orang selamat kamu. Banyak menetang sana bawa sana babi. Gajah. Saya pemandu bilion ini kuprol. Kuprol saja saya. Alexson. Nya macam right back, nya macam pemain Newcastle lah. Kan? Kaptennya di right back juga. Tendangan Morizat terlalu deras menghantar ke rakannya di sebelah Nun, guys. Siapa dapat nahan bola ya? Mentari gitu ya. Silo, silo. Lintang RTC. Ya, jangan kurang. Bola lintang RTC. Disekam bawah sana. Kena tikam admin.
Okey. 46 minit guys. Tambahan masa 2 minit diberikan sebenarnya untuk perlawanan untuk sepuluh masa pertama. Ichan. Kawalan bola di sia. Jarang ada tiupan whistle untuk perlawanan kali itu guys. Kedua-dua tim terlalu berhati-hati untuk pertemuan pertama. Peluang di situ. Woi, ke tengah. Aziz, aduh. Terlepas sudah Sylvester Sulang di sia tadi. Satu lagi gerakan tetapi dapat dipatahkan oleh pertahanan pasukan Melenji di sia. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan Bintulu Corps mendahului MLNG dengan 1-0 guys. Gol hasil dari jaringan daripada Muhammad Morizat Pauni pada minit ke apa? Benda kau apa tak? Oh? Aku kena beli walkie-talkie guys. Sikit untuk sidak referee tengah ya. Minta maklumat-maklumat ya. 0-3 dari gerakan panggilan apa? 0-3 dari gerakan panggilan apa? Ya guys, sidak pegawai polis bukannya sidaknya disiplin, sidaknya memang tegas dalam kerja saya guys, tapi di luar sidaknya ada juga sifat sosial sidaknya lah. Tapi sidak menjaga etika sebagai pegawai yang yalah tik. Tapi kita pun macam manusia juga. Masa tugas, tugas. Ya, skora. Sikit lagi, tambah nasi, tambah nasi. Morizat, aku sikit. Jaya. Jaya. Sikit-sikit je murid aku, Ria. Gila, 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 gila. Bola lintang hari TC. Yalah, Ijat kemat turun tak senyum-senyum menunjuk aku. Ya. Okay guys, kita rehat dulu sekejap. Admin mau ngatur kerongkong dulu sekejap. Okay? Layan muzik, layan muzik. Ni Musa tak? Buka muzik, Cha. Kok ya? Thank you.
Okay. Baik, Jun. Terima kasih Tuan Manager XBI Zulkifli Muhammad Junaidi. Adik season 4 nak rekod Morizatik. Kelak kita orang anggaran kuman, admin akan polah, guys. Ha. Mau ulang berapa kali, kita orang kasih replay 10 kali. Gol jaringan polis asatnya jadi 10 gol pun boleh. Polis akan membuat dua pertukaran serentak di situ, guys. Masukkan pemain nombor 30 dan 34. iaitu Muhammad Sarizan Saruji dan 30 Walter Richard. Sebab keluar. Apa keluar kau? Yalah, kalau ada okey-tokey untuk update. Kelak aku beli. Strategi yang disusun atau oleh coach Johnny Joseph di situ. Anak kepada anggota polis juga. Ha. Sarjan, sarjan kan ya? Bapak Johnny. Encik Joseph. Ha. Bahagian trafik. Lah ambil walkie-talkie lah, senang. Watching Scott Mandu Nepal. Just watching Johnny Joseph only. Nanggar live semata-mata mau nanggar Johnny Joseph, guys. Ha, Nun. Johnny, Johnny. Ah, legend, guys. Pemain Malaysia, guys. Olimpik, squad Olimpiknya. Pemain Sarawaknya. Netoknya udah jadi coach dah. Ada lesen. Dua pertukaran kemasukan. Dua pemain iaitu Walter dan Muhammad Sarizan di sia. Admin si tahu siapa yang keluar. Kelak kita nanggah. Sebuah masa kedua akan dimulakan. Sedikit masa lagi. MLNG pun akan memasukkan pemainnya, guys. Baru nak masuk kita orang. 12. Keeper pun masuk. Heliben Lutap. Keeper baru lah? 12 si. Keeper je. Oh? 12 si. Keeper je kah? Sylvester Sulang dikeluarkan. Digantikan dengan 14. Muhammad Syahrul 12 masuk oh. Muhammad Syahrul di Muhammad Syahrul dimasukkan. 12 tadi itu Heliben Lutap. Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul Afandi. Thank you.
Tu ada pemain baru. Oh, masa kedua dimulakan, guys. Omar Serigan terus menghantar bola ke atas, guys. Nombor 10 Aziz. Serangan dilakukan di sisi tendangan terus gol. Woi, pemain yang baru dimasukkan Walter apa namanya? Walter Richard. Belum ada peluh keluar membuat sepakan terus menejah jaring, guys. Dapat dia ya, Iwan. Jeez, soalan yang menyakitkan hati dapat replay. Walter skor lah. Walter. Gila Walter, tendangan dari luar kotak penalti di sia tadi, guys. Senjata sulit telah dikeluarkan. Berkhidmat di bahagian semboyan. Ih, tahu alu berkhidmat bahagian semboyan. Sebarang. Bintulu Cops mendahului dengan 2-0 kini tu. Gerakan cantik mencari Walter kini tu. Dikeluarkan oleh Shane Poh. Ali Basli dikeluarkan di sia oleh Pichan. Pemain yang terlalu bersemangat pada hari itu. Waka patahkan di sia oleh Muhammad Sarizan. Naik ke atas, memberikan kepada Nur Fikri tadi. Afikal, 1-2 yang cantik. Ketibaan Presiden BIFA, guys. Tuan Haji Muhammad Sofi bin Sari'i hadir untuk perlawanan petang tu. Nama aku banyak sahaja satu. Pertukaran posisi yang kita dapat kenal pasti perancangan daripada coach Johnny Joseph. Izzat dimain di tempat yang teduh di situ. Walter di bahagian panas sebelah Nun. Baru komok pepanas. Luar memberikan sepakan sudut kepada pasukan MLNG, guys. Siapa yang sedar? Kacak skor Walter eh. Hakim jangan leka-leka-leka. Asyik pusing kamera. Nasibnya ada dalam view. Adakah? Oh, lambat tadi. Sarizan ke atas kepada Walter. Ada pairing sebenarnya di sebelah Nun, guys. Sarizan dan Walter, pemain yang baru dimasukkan. Masih lagi bola dapat kepada Walter.
Masuk dalam kawasan MLNG kini tu. Dipatahkan oleh Raka. Balik kepada penjaga gol Muhammad Syahrul. Kepada Shane Poh. Memberikan bola kepada Syami Stan. Melebarkan bola Asia kepada Heliben. Lutap. Adik-adik dah tu Raka dengan Heliben kali. Syami Stan. Bola keluar, memberikan lontaran masuk pada pintu lukup guys. Sarizan ke atas mencari Muhammad Haziq. Tandukan pada Syami Stan di sia. Gakkan Morizat kini tu. Pantas. Oh, dijatuhkan. Foul diberikan. Sepakan cuma kepada pintu lukup guys. Jatuhan yang dilakukan oleh Syami Stan tadi dipersalahkan. Peluang sepakan cuma diambil di sia oleh pintu lukup. Mungkin Sarizan akan mengambil sepakan tu. Oh, ada kecederaan. Masih lagi menerima rawatan di sia. Toha. Okey. Menerima rawatan selaku pesakit luar. Ni ada seorang polis jaga di hadap. Situasi bola mati macam tu, kita belum menanggar lagi kehebatan Sarizan. Adakah yang akan meletakkan bola di spot? Tendangan terus daripada Sarizan guys. Bola keluar, terselamat pintu gol MLNG melalui tendangan tu. Awang Afikal. Bahkan di sia pada Ali Bazli. Woi, cuba mencari Nazrul, peluang di sia. Gol! Garingan daripada Muhammad Nazrul. Pada minit ke lekah. Kapan? Mendekatkan lagi kedudukan MLNG. Melakukan serangan balas di sia. Okey. Kelekaan barisan pertahanan pasukan Bintulu Corps. Membiarkan Alif Asli menghantar bola ke tengah guys. Tidak si tahu Nazrul terlalu laju untuk bola ya. Membawa padah gol untuk pasukan MLNG. Pichan. Kepada Noah. Balik lagi kepada Pichan. Walter. Upas Walter sia. Salah faham mencari. Morizat tidak dapat membaca agakkan pergerakan daripada Walter tadi guys. Steven Henry.
Orang Afrika selaku pemain tengah yang begitu disiplin dengan keadaan dan posisinya di sia. Hantaran pada Raka tadi terlepas bola di sia. Itu Lukop datang lagi guys. Terkena tangan Syami Stan memberikan sepegang percuma kepada pasukan MLNG. Bitulukop, sorry. Tiger Cheng Zi, salam dengan Tuan Sani Yamin. Tuan Sani, Tiger Cheng Zi Kim salam. Haziq dan Moizat sedang berbincang di sini guys. Upas yang dilakukan si menjadi oleh Muhammad Haziq. Clearan terus dibuat oleh Awang Afikal. MLNG mengatur gerakan di situ. Muhammad Azrul Kalitok laju di sini. Berhadapan dengan Toha. Masih lagi. Okey, keluar. Ish, buat kilat John. Aduh, ada flash dari sebelah Nun. Aiman Amirul belum ada menerima sebarang ujian, tetapinya sudah telah terlepas satu gol di situ. Nizam. Wuih, Nizam. Veteran MLNG dah datang guys, menangkan game. Alip. Tupas di situ, cantik kakak tu. Terlalu laju bola ya guys. Ada peluang-peluang yang terhasil daripada pemain MLNG di situ guys. Itu dia. Oi, Mbang Kim dulu ya, dikat terus bola tadi. Biar hanya putus. Hadiran jurulatih Rahim Manai pun hadir. Perlawanan dah berlangsung 12 minit. Masuk minit ke-13 kini tu. Aiman ke atas. Hantaran segera yang dilakukan oleh main nombor 18 tu. Masih ada lah. Ke pemain yang baru dimasukkan. Masih ada nombor 18. Fendi Morris. Gila. Tahan daripada Effendi Morris tadi guys. Serangan yang dilakukan di situ melalui Noah pada Morizat. Dikeluarkan. Berikan lontaran masuk kepada pintu Lukop sekali lagi guys. Effendi Morris. Noah pada Muhammad Haziq. Syami Stan clearan terus. Second half ke tuan? Ya tuan, kita sekarang berada di separuh masa kedua pada minit ke-14 kini tu. SSC Jepang juara min. Ya betul. Yalah tadi baru dengar je tadi. Terima kasih Noah Hayani atas doa SSC Jepang menang hari tu. Satu sejarah telah terukir. Noah mencari Muhammad Haziq.
sentiasa diikat dan dirantai oleh awang apikal di sia ijat pada Noah. Tiga berlawan dua di sia, bola terkeluar, mereka lontaran masuk kepada pintu Lukops. Lontaran masuk di sia mencari Aziz sekali lagi, dikeluarkan oleh Sammy Stan, memberikan sepakan sudut kepada pasukan pintu Lukops guys. Tiga gol terhasil sepanjang 60 minit dah berlalu. Ada setengah jam lagi untuk perlawanan untuk ditamatkan. Tendangan sudut. Oh, cantik kegelutan di hadapan tu. Bayar gol! Gol guys! Sepertinya gol. Masih ada VAR guys, tetapi ia adalah gol. Okey, gol. Gol ketiga Pintu Lukops guys, dijaringkan oleh Pichan. Hasil pergelutan di hadapan pintu gol. Tendangan sudut. 3-1. 3-1. Masih lagi dibantah keputusan ya, tapi kita terpaksa terima dan ya adalah gol guys. Kemungkinan stretcher diperlukan untuk mengangkat. Medik dulu buat stretcher. Alah Gobi, alu senyap kau Gobi. Alah. Alah. Ada 10 komen nyuruh GC masuk. 10 komen suruh GC masuk tu guys. Kelihatan Tuan GC sedang merayu-rayu dengan Johnny Joseph minta masuk sia. Okey. Minit ke 19 kini tu. Boleh ke jual logo penaja admin? Kah di tepi logo XBI? Sebab 10 minit. Ya, antara idea yang boleh diterima juga. Betul juga lah cadangan Tuan Raymond tu. Betul, betul. Saya terima tu. Boleh buat jual. Betul? Jual logo kan? Logo penaja? Penaja bersama kan. Admin pun perlu banyak memerlukan mekanisme-mekanisme yang baru sebenarnya guys. Admin tu berada dalam mekanisme yang terlalu newbies lah.
Tapi sekadar macam tu pun admin dah puas hati sebenarnya. Saya dah membebankan untuk persiapan-persiapan kan. Sekiranya bertambah mekanisme yang high end pun admin pun perlukan apa teh? Manpower juga. Saya dapat nombor seorang Walter. Serangan sekali lagi, Walter datang lagi guys. Laju Walter hantaran ke tengah mencari Muatazik. Oi, terbias di sia. Namun diselamatkan oleh Muhammad Effendi. Terus membuat sepakan gol ke atas. Kawalan Noah mengeluarkan bola. Memberi kelontoran masuk kepada pasukan MLNG guys. Alip. Ada Eli Ben tadi. Ijat. Serangan sekali lagi daripada Nazrul. Membuka perlawanan. Mana boleh mak ya? Teri. Teri belah nun. Oh, patutlah laju. Teri sebelah nun. Melenji. Teri. Teri Ustaz. Ada ya di sini. Bola belum dibenarkan dulu. Stop ball. Nazrul masih okey. Ada macam kekejangan otot Nazrul di sini guys. Muscle tarik. Okey, Nazrul dapat. Cumanya ada kekejangan otot membukakan membuka apa ya? Muka kasutnya keluar. Okey. Eli Ben. Pada Alip. Alip Basli di situ guys. Ben ke atas. Hantaran cuba mencari Stephen Henry tadi. Aiman Amirul selaku penjaga gol di situ. Kawalan bola daripada Walter. Sekali lagi bola dapat pada Walter gitu tu guys. Syami Stan mematahkan pergerakan Walter di sia. Afikal pada Alip. Alip Basli terlepas. Effendi Morris mencari Morizat. Ada gerakan cantik di situ Morizat. Masuk dalam kotak penalti. Buat percubaan Azizat. Woi, tendangannya tersasar sekali lagi guys. Johnny. Morizat terbaring di sia. Start dah sidak tu. Krim tu. Padang keras guys. Padang keras. Hentakan. Impact daripada padang keras dan panas tu. Boleh menyebabkan kekejangan otot. Tahap 3. Tahap 3. Bukan acid dia. Morizat terpaksa keluar untuk menerima rawatan luar. Hasil gerakannya tadi guys, berapa meter aja pergerakannya tadi, alu kremnya. Tenangan kaki kiri, mung kaki kanan tek. Power juga lah kali. Power juga kali. Tuan GC suruh main masuk min. Ya lah tadi duduk petenggungnya di sia. Belum nak masuk-masuk, udah disuruh tadi. Pandailnya berdalih. Nya kerjalah apalah. Hantaran ke atas daripada Raka tadi. Ada serangan di situ melalui pemain MLNG tapi dipatahkan oleh pasukan PDRM. PDRM, Bitulukop, sorry.
Oi, cantik rutuh pas mencari Walter. Sekali lagi Walter, kelajuan Walter masuk dalam kata berhenti. Muhammad Effendi sudah bersedia dengan kehadiran Walter di sia. Dapat menepis bola. Alif kinek tu. Afikal. Pada Ben. Cuba membuat hantaran jauh mencari Terry sebelah nun. Offside Terry. Confirm bukan Gaut. Betul sekali. Bukan Gaut semata-mata, guys. Munya GC percaya aku tak. Munya tencot-tencot dia. Datang lah ya. Asid urik. Asid urik. Gaut. Bolehnya beloyar di sia. Chan. Ada Alexson sebelah nun. Balik pada Walter. Hantaran pada Novakri tadi si menjadi, guys. MLNG datang lagi, guys. Ui, cuba membuat hantaran jauh di situ. Ui, okey. Aiman Amirul bersedia dengan bola hantaran daripada Stephen Henry tadi. Sekali lagi bola daripada Stephen. Ben dah cuba naik ke atas, Ben. Terupas di sia mencari Terry. Terry. Hantaran Terry kepada main 23. 32 kah? 23. Timothy. Ui, Timothy pun jarang bergerak, guys. Jarang menerima hantaran-hantaran daripada Terry gitu tu. Cuma setidaknya perlu transition main dekat juga. Sebab Terry laju, boleh main 1-2. Dapat tinggal defender dengan senang sekali. Okay. Mundok mengharap bola lombak macam ya. Napas kerbau juga dari debah nun. Sedap pintu lukup sah. Comeback pin. Betul. MLNG berusaha untuk merapatkan lagi jurang perlawanan di sini, guys. Tapi kita dapat dengar di situ pergerakan daripada Walter. Namun offside. Pengadil mengangkat bendera offside, guys. Kad semestinya diberikan kepada Walter. Kerana bersikap tidak mau mendengar arahan daripada pengadil, guys. Hukuman sewajarnya, kad kuning diberikan kepada Walter di sia. Alif pada Syami. Berikan kepada Raka yang sudah bermain debah kini tu. Steven cuba menghantar kepada Fidaus. Tandukan daripada Pichan mengeluarkan bola ya. Sarizan, hantaran cantik pada Sarizan. Sekali lagi mencari Morizat, guys. Syami Sten. Leran ke atas mencari Nazrul. Aiman terus keluar untuk bola ya. Kawanan dah berlangsung 29 minit, guys. Alexson. Pada Fikri. Balik pada Pichan. Hantaran sekali lagi kepada Walter. Ternyata pukat MLNG dipasang kini tu terlalu mujarab, guys. Pukat 6.5 inci. Boleh masuk ikan terusan. Syami Sten. Pada Raka. Tua pasukan MLNG di situ, guys. Hantaran kepada Ben. Pemain dengan Fidaus sebelah nun. Nazrul. Bahkan di situ Timothy hantaran ke tepi. Ui, ke tengah di sia. Ada tackle
tapi bola dalam permainan sebenarnya. Okey, bola keluar. Sepakan gol kepada pasukan Vitulu Corps, guys. Sekda Jun, Sekda, Sekda jumper. Epet Wazik. Ada Min, terima kasih Epet. Tahniah Epet, juara futsal bawah 20. Tahniah kepada kita orang juga. Leran terus dibuat oleh Noah. Masih lagi dalam kawasan Vitulu Corps kini tu. MLNG dah menguasai setengah padang kini tu. Alip cuba membuka perlawanan di situ. Memberi kepada Raka. Hantaran Alip terlalu laju. Tidak terjangkau oleh Raka di sia. Bola terkeluar, guys. Toha sekali lagi terbaring, guys. Admin cuba nak kongsikan sesuatu dengan kita orang. Tunggu luk. Ya, ya. Champion, guys. First time ada baju XBI main bertanding, guys. Champion terus sedanya. SSC Jepak menjuarai futsal bawah 20. Okey. Kongsi sekejap lah. Bangga, pasti bangga. Noah. Semistain. Morizat. Halang terus dikeluarkan oleh Raka di sia, guys. Noah Bilong. Orang sini Noah tu. Wih, ada makin band juga ni. Under 20 dah ni. Alip. Ada 3 pertukaran bakal dilakukan di situ, guys. Oleh Vitulu Corps. ...33 minit telah berlalu. Oh, cantik terumpas di situ. Bahaya! Gol! MLNG menjaringkan gol kedua sidanya menerusi Stephen Henry, guys. Run from behind di sia. Hantaran lintang RTC. Tidak dikawal. Merapatkan lagi jurang kedudukan di situ. 3 pertukaran akan dibuat oleh pasukan Vitulu Corps. Memasukkan Erway Wahyudi, Nur Asri Ibrahim dan Muhammad Suaidi. Bakal dimasukkan juga Zisya. Tuan Asri masuk. Jaga kita orang. Jadi Tuan Asri, antara pemain tengah yang terlalu menjaga posisinya, guys.
teritori tengah dijaga oleh Tuan Asri sebenarnya. Asri je lah dalam game. Salam dari Pontianak Min. Wih, terima kasih Syaril Abdul Malik dari Pontianak hadir. Terima kasih. Lawanan dah berlangsung 35 minit. Ada 10 minit lagi. Ada kebangkitan daripada MLNG kini tu. Sibu Hadi Hamkam, terima kasih Sibu Hadi. Belum lagi menerima perkabaran daripada Palangkaraya dan Sambas. Tupas sekali lagi mencari Stephen Henry. Bican terjatuh di sia. Masih lagi Noah Bilong mendapatkan bola guys. Morizat, sorry. Edway Wahyudi tadi guys. Mengeluarkan bola untuk fair play di situ. Nampak Pichan memeluk. Oh, macam terkehel bahunya di sini guys. Dislocate. Sahabat Bekam diperlukan di situ untuk mengembalikan posisi bahu yang telah keluar daripada lokasinya. Lokasi ya. Kacak padam. Terima kasih Hamka. Kelak ada kedatangan pasukan Padi FC kelak akan bermain. Kita nangganya mungkin perlawanan yang ke Iasansa 4 mungkin. 4 ataupun 8. Kita asyik pasti. Sedianya akan bermain di Padang Tok juga. Tok Padang Turf Tok sebenarnya. Main hujung minggu kan. Oh, tiba-tiba. Lama si bertemunya. Betul. Jester Jack. Tuan Asri main. Pemain tengah yang admin kagumi lah guys. Dengan umur veterannya. Lagi masih aktif Tuan Asri tu. Pernah bermain dengan pasukan B40. Veteran, Piala Veteran One Hatter ya. Noah, cantik antaran terupas mencari Walter di sia guys. Sekali lagi Walter, false start. Berada terlalu depan di sia. Kombinasi pertahanan yang boleh menangkap offside di situ. Semi-stain. Sekali lagi gerakan dilakukan oleh Terry. Terry Usad dari sebelah non guys. Antaran ke tengah. Gerakan cantik di situ Ben. Dapat dipatahkan di sia oleh dapat bola kepada Walter. Kini tu Tuan Asri cuba membuat terupas. Sekali lagi cantik gerakan tu. Hui, pecutan daripada Muhammad Aziz. Naik ke atas Muhammad Aziz. Keluar Noah Fendi untuk menyelamatkan keadaan. Terus membuat sepekan gol di sia. Sarizan terlepas. Tandukan terus dibuat oleh Alexson mengeluarkan bola guys. Area ni Padang Tok kah? Mungkin kita pergi ke situ. Dewan Suara. Okey, kita bersebelahan dengan Dewan Suara. Ya lah, Ahmad dah sedik. Padang Turf Dewan Suara, Padang Turf BDA Dewan Suara. Sini aja. Di sebelah Nun Singapore guys. Tu orang nak bangunan-bangunan tinggi ya, Singapore apartment. Siap lagi siap. Pegai boh kira kita orang 600,000. Si tahu lah. Madah ajak aku tik. Singapore bah.
Maka hantaran dipatahkan oleh Noah. Okey, disambar di sia. Hantaran balik oleh Steven. Penjaring kedua MLNG di sia, guys. Perlu ada combination play antara Steven dan Alif Basli di situ untuk melancarkan lagi serangan-serangan bagi menembusi benteng pertahanan pasukan Bitulukop. Shami. Shami Stain tendangannya tadi. Okey. Dikeluarkan oleh Alexson. Afika 1-2. Cantik gerakan Afika. Dipatahkan oleh Sarizan. Noah sekali lagi mendapatkan bola. Pemain aktif di situ. Cantik hantaran tu. Oi! Onside, guys. Okey, okey. Offside. Out lah. Jangan hantar kepada Walter bergerak di sebelah Nun. Come on. Terry. Tenang aja Aiman Amirul, guys. Indahnya siapa presiden FIFA kini? Oh, tinggal bas kita tu. Oh. Okey, okey. Mun kita orang mau tahu presiden FIFA kini tu, Tuan Haji Muhammad Sofi bin Sari'i. Okey, kita boleh go page FIFA juga lah, guys. Type FIFA, siap ada info-info juga. Admin pun ada mula video juga pasal tu, mesyuarat agung. Cari juga di sia antara keputusan-keputusan mesyuarat agung juga dan video-video pertukaran logo juga. Sebab FIFA kini tu dah ada logo baru, guys. Saya dah pakai logo lama lagi. Kita rebranding. Sebab kita ada pimpinan baru, kita ada satu pelaksanaan baru juga, ada misi baru juga, guys. Untuk bola sepak di Bintulu khasnya. Okey. Okey, Tuan Sping, saya menjawab. Terima kasih atas soalannya tadi. Sambil-sambil naga orang cedera di dalam padang Nun, admin mau nerang juga dengan kita orang. Banyak juga usaha-usaha yang akan dibuat oleh FIFA untuk pembangunan pengadil jurulatih juga akan diadakan juga lah, guys. Okey. Pembangunan jurulatih, kita perlu ada banyak jurulatih, guys. Dapat orang mendidik anak-anak jiran. Kita pula sikit tim daripada kejiranan kita. Lawanlah tim yang ada coach juga. Main-main petang ke Datuk? Boleh jak sewa padang tu, kolek. Si perlu nak ada pertandingan. Tok mau ada pertandingan sebulan baru baru nak mula ya pemilihan apa semua. Biar kita praktik tiap weekend lah untuk pengisian masa petang kita, kan. Best bah petang di Dewan Suara tu. Serangan daripada MLNG kini tu tadi. Henry terlepas. Steven Henry, Terry dapat bola di sini. Okey. Dikeluarkan oleh Terry. Memberikan lontaran masuk kepada pasukan Bitulukops, guys. Perlawanan dah berlangsung 43 minit. Ada 2 minit lagi. Semestinya masa tambahan kita belum tahu. Semestinya 2 mungkin. Ataupun lebih lagi. 14 ataupun 40 minit masa tambahan. Kita sih tahu. Ada yang meniupkan whistle di sia. Macam siapa ya? Sakit Tuan Asri kah? Okey, kemungkinan ada penambahan masa 4 minit, guys. Kemungkinan. Kedudukan kini tu 3-2, guys. 5 jaringan terhasil lari tu. Nak si main je. Oh, ya, tanya kita orang lah. Oh, wasit lah. Cikgu wasit lah. Lepakan percuma untuk Bitulukop diambil oleh Sarizan di sia. 4 minit, guys. 4 minit tambahan masa. Terima kasih kepada Ustaz Tabok melayangkan papan pertukaran, nombor pertukaran tadi. Oh, ada kekasaran di sia. Sepakan cuma diberikan kepada MLNG Raka Lutap dikasari oleh pemain Bitulukop iaitu RW Mahyudi tadi, guys. Wahyudi, sorry. Menangan terus diambil oleh Shami Stain. Dikeluarkan oleh Pichan.
Mereka lontaran masuk kepada pasukan. Match ball please. Waka akan mengambil lontaran tu. Ben, Waka hantaran ke tengah. Cuba membuat umpanan bola lambung di sini guys. Aiman tenang. Aiman tak kisah guys. Terima kasih kepada kita orang yang hadir. Like, like, like guys. Mun paduan gol tu tadi. Ha. Seorang pun si kena sebabnya berbalas balas. 3-2 lah. Ha. Admin ada mau spon tiket tadi pergi KL. Noah, hantaran ke atas. Wow, tendangan terus daripada Wahyudi. JNT yang kedua berlepas lagi guys. Tekan like ya guys. Admin si minta banyak ni orang. Tekan like. Siapa yang ada nanggar live, tolong tunjuk sikit aja. Tap like ya pun okey. Okey, terima kasih. Alip. Alip Basli. Mencorakkan serangan di situ Alip. Gakkan cari Effendi. Kan Effendi tu 18. Aduh, siap dah aku namanya. Baru ditukarkan tu. Ui, rempuhan di sia lakukan oleh Tuan Asri guys. Kekasaran yang dibuat oleh Asri dilayangkan kad kuning kerana mengasari pemain MLNG di sia. Timothy dikasari dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan MLNG. Alip Basli akan mengambil sepakan tok guys. 47 minit, ada 2 minit lagi semasa tambahan untuk kedua-dua pasukan tok. Alip terkena Wahyudi memberikan sepakan sudut kepada pasukan MLNG, semakin dekat dengan tiang gol gini tok guys. Ui, panjang komen tu. Saya di Kuching. Ah, ada pergelutan di sia. Lama si dengar berita Bintulu. Ya tu, peluang di sia gol. Jaringan ketua pasukan Raka Lutap guys menyamakan kedudukan di minit-minit akhir. Hasil tendangan sudut yang dihasilkan oleh apa ni tadi? Oh, Alip Basli. Jaringan oleh Raka Lutap, ketua pasukan MLNG. Maka Gasco. Ada balas 3 sama comeback daripada MLNG. Siapa komen comeback tadi? Oh, aduh, terbaik terbaik terbaik. Siapa komen comeback tadi? Doanya termakbul di situ guys. MU menyamakan bukan MU, MLNG menyamakan kedudukan. Teddy Raka. Ben. Ali Ben dirampas di sia oleh Asri. Masih lagi Ben cuba mendapatkan bola ya. Terkeluar di sia. Masa semakin sentuk. Tumpuan diberikan kepada pengadil di situ perlawanan bagi menamatkan sepenuh masa di situ guys. Tamat sepenuh masa, kedudukan 3 sama. Puh. Dramatik, dramatik guys. Pengakhirannya seri di situ. Terima kasih Tuan Sping. Dahlan Matusin main, Musa Bakah pun main juga. Sidanya ada ikut pertandingan veteran bau-bau tok di di Padang tok juga. Pertandingan veteran banyak juga tim-tim dari luar yang masuk. Dari Kuching ada, dari Sibu ada.
Semua sidak memberikan sokongan dengan pertandingan-pertandingan di situ. Mun ada apa-apa informasi, kita boleh ikut page Diva, kita boleh ikut ikut page XBI juga untuk anu ya lah, maklumat-maklumat pertandingan juga lah. Terima kasih kepada tuan-tuan pemimpin Polis Raja Malaysia yang hadir. Muhammad Sani, tuan SP Muhammad Sani, SP Johnny, Superintendent Nixon, Superintendent SP Rico T juga ada hadir untuk memberikan sokongan guys. Sidaknya pun sudah berangkat pulang dan itu adalah keputusannya. Tuan Musa ada orang cari. Tuan Musa ada orang cari. Kurang sihat Tuan Musa guys, demam. Siapa rapat kami dua berjangkit. Orang yang bekerja keras juga dengan pertandingan kejohanan tu guys. Tuan Musa, Awang Mahdi, Awang Yatim juga. Dan si lupa juga kepada Tuan Presiden yang bersusah payah untuk mengadakan Piala Presiden BIFA tu guys. Presiden, Presiden! Lambe tu, lambe, lambe, lambe! Ya, terima kasih, terima kasih. Alright. Ya, ajak daripada admin guys. Keputusan Seri Ritok belum ada keputusan. So, Grup B masih lagi terikat sini dua tu. Tahniah kepada MLNG dan tahniah kepada Bintulu Corps memberi persembahan permainan yang begitu menarik. Walaupun ada ketegangan, tapi kita boleh tangga di situ mutu permainan di padang yang terlalu rata dan ya, John. Pergerakan bola memang terlalu laju. So, kita ada liga yang panjang, so banyak lagi masa untuk pemain-pemain dan pasukan menghadap keadaan padang yang terlalu ya itulah, terlalu keras dan rata tu. Okey. Menudah hadap cantik, game memang kacak. Tak orang mau nangga Project Park main, tunggu dan lihat Project Park akan beraksi guys. Admin Faber juga dengan Project Park tu guys. Antara tim favorite admin juga lah. Tapi kita boleh nangga Tuan GC, lambat tak? Okey, terbaik, terbaik. Gobi, Gobi. Ni Gobi, ni? Alah, escape, Gobi, escape. Ijat. Okey, gelak, 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 gelak. Okey, ya ajat tak? Habis lah. Sadaqallahulazim. Okey, dan tu adalah persembahan terbaik daripada MLNG, guys. Satu comeback yang cantik. Raka Lutap penyaringkan gol yang terbaik, guys. 50 star untuk Rakan Lutap. Hantar ke dalam tu. Hantar ke dalam tu. Okey, jumpa lagi guys. Jumpa lagi. Selamat je admin tu. Okey, admin. Bateri mau habis juga. Okey, ya ajak daripada admin pada kita orang. Sidanya pun happy juga petang tu. Okey. Keadaan penonton dijangka dalam 200 orang. Kurang lebih lah. Kurang lebih 200 orang. Akan ada lagi minggu depan. Grandstand akan dibuka. Yang penting kita orang menjaga kebersihan guys. Jaga kebersihan, Kaya Bintulu, BDA akan beri peluang kita akan sentiasa berada di grandstand tu. Terbaik lah. Kita ada berangin di situ, hujan pun si kena. Yalah tek, keselesaan yang penting. Apa-apa pun terima kasih. Dan semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan guys. Admin mau rehat. Banyak gila suara dah dipakai. So kita mau healing dulu. Mungkin pergi ke hulu dalam 2-3 hari tu dengan ludang. Apa-apa je lah. Healing lah. Nyangkul ke belakang ya, mula kebun. Jumpa kita orang lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Alhamdulillah.